jawab, lempar tanggung jawab. Oke. Belum. Ini peraturannya ya. Aku akan bacakan pertanyaan. Setelah selesai pertanyaan aku bacakan, kalian harus cepet-cepetan memencet bel. Siapa yang lebih dulu memencet bel itu yang boleh menentukan apakah dia mau menjawab pertanyaanku ini atau dia tidak menjawab dan dilempar ke grup yang lain. Tapi kalau pertanyaan belum selesai, udah ada yang mencet bel, maka yang mencet bel itulah yang harus menjawab. Oke? Jalan. Pertanyaan pertama, dengarkan baik-baik. Harus. Nah, ada uangnya nggak? Ada. Nanti pas tanda tangan kontrak ya. Nggak salah, itu beda. Pertanyaan pertama. Sebutkan hal paling bucin yang pernah kalian lakukan. Ya apa? Lempar. Lempar. Terbucin yang pernah dilakukan. Paling bucin, tau kan bucin tuh yang paling gitu, paling mesra banget. Satu. Dua. Kamu dong. Padahal ini kalian ada berdua loh. Iya loh. Satu. Ya, saling memberikan kasih sayang yang senantiasa. Ya, itu semua jawabannya terlalu enggak jelas gitu. Kasih sayang itu apa? Dikasih tas mahal harga 1 miliar, ya itu. Nyuapin makan. Hah? Nyuapin makan? Iya. Kalau kamu Puy, aku malu gak tuh. Kalau kamu Puy, terbucin yang kamu lakukan apaan? Enggak, justru gitu. Kalo aduh, apaan sih ini Pak? Kalau Steven suka kasih vitamin sering banget. Jadi kasih vitamin-vitamin gitu terus bawa ke lokasi. Kalau gitu. Kamu aku tanya. Kalau kamu Cina aku lakukan. Itu apa, suapin madu soalnya dia gak suka madu. Wow. Gitu. Ya, soalnya gimana, madu itu kan manis. Iya. Di depan aku udah ada yang manis. Waduh. Jadi aku gak mau yang manis-manis lagi, cukup liatin dia. Ntar diabetes lagi. Memang ternyata bucin banget. Oke, siap pertanyaan kedua. Siap-siap ya, dengarkan baik-baik. Apa unek-unek kalian ke pasangan yang kalian pendam? Ini delay kayaknya. Ayo. Gak, apa unek-unekmu ke pacarmu yang kalian kamu pendam? Sebenarnya pengen ngomong tapi gak enak. Tentang apa? Jujur. Apa ya? Soalnya dia terlalu sempurna buat aku. Pasti ada. Dia terlalu sibuk, sering main game. Enggak mesra. Dia bucin parah, aku juga bucin parah. Jadi? Paling apa ya, bercanda kali kalau aku lagi serius bercanda gitu loh. Dia gak bisa bedain kak, kapan masanya kamu lagi serius. Terus kalau misalkan dia salah, dia malah ngomong gini, kalau misalkan aku salah, no. Jangan ada kata kalau. Itu emang kamu salah, jadi kamu mengakui aja salah, kamu sama aku. Ini didikan kakaknya ya. Kalau Gina, ayo apa hal unek-unek pasangan yang sebenarnya ada nih, tapi belum seperti omongin apa ya? Kalau lagi di depan komputer gitu ya, ngejit gitu. Kita di sampingnya, cuek gitu. Fokus kamu gitu. Kamu hanya sekedar figuran. Ekstras. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Cepet-cepetan ini ya, kalau enggak cepet jawabnya aku enggak tahu deh ini. Sebutkan, siapa mantan pacar kalian yang publik enggak tahu? Coba dipegang-pegang. Siapa? Bunyi kok berarti. Siapa Puy? Kamu pernah punya mantan pacar siapa yang artis juga atau orang terkenal? Enggak ada. Yang aku bilang. Terakhir Denny beneran. Sebelum Denny? Enggak ada, serius. Serius. Sebelum Denny enggak ada. Bener. Sesudahnya? Kada. Bener. Ini. Oh langsung ini. Ayo kan sekarang kamu. Iya. Ada gak? Lah. Ada gak yang publik asing? Ada banyak sama aku ini. Pernah deket sama siapa gitu? Temen aku semua lagi. Serius? Enggak, kita kan dalam masa ya, masa kesendirian ya kan. Boleh bergaul dengan ada siapa aja. Ada yang artis sinetron juga enggak? Ada sih kayaknya. Ada ya? Kemarin baru ketemu yang ya? Yang inisialnya L, bukan? Bukan. Yang inisialnya apa? O. 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 Oh my God. Oh okay. No. Oh ada juga pernah ketemu artis sinetron juga inisial O. Ya, kenapa sih? Kenapa dapetnya tuh artis-artis sinetron? Gak tau, gak pernah. Gak pernah berencana? Iya, ketemunya begitu tuh. Tapi kan tahu ya, masalah mereka sama loh, kurang lebih sibuk. Beda orang, beda karakter. Oh, beda orang, beda karakter. Oke, okay, baiklah. Lanjut, berikutnya. Siap-siap nih, ayo siap-siap di... Jujur, sebutkan satu kebohongan terbesar yang pernah kalian lakukan. Ini mah. Jujur. Ayo, kamu pura bohong apa? Bohong apa, Gina? Bohong. Bohong. Kamu tuh bohong. Apa sih? Bohong.
Ayo kamu dulu. Kamu pernah bohong apa? Gina lah, Teh Gina yang banyak bohong. Kamu pernah bohong sama Gina? Oh, Gina kayak Gina banyak bohong. Aku terlalu, aku jujur banget. Apa yang kamu tutup-tutupi biasanya masalah apa sih, Gina? Apa ya? Aku juga terbuka sama pasangan aku. Oh, sama pasangan kamu selalu terbuka. Enggak sama sama dunia, sama dunia. Sama dunia ada enggak? Kisah cewek. Kisah. Nah, ini nangis nih. Tali kasih. Kisah kehidupannya pedih ya? Iya, pedih banget. Aku nggak pernah bercerita karena apa ya udahlah cukup hanya aku dan keluarga yang tahu. Enggak, aku nggak tahu. Apa bukan keluarga? Jangan kamu udah nggak dianggap. tapi ada kisah yang sedih sebenarnya. Oh iya, di balik keceriaan aku yang suka yang hee gitu kan? Dia tuh pintar banget nyembuhin ini perasaan sedih gitu. Dia tuh kelihatan seneng mulu padahal mah. Tahun berapa waktu itu? Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di rumpi.